tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ini adalah perkhususnya dipanggil taksis ba'dal am ba'da ta'min. Mula-mula Allah Taala menyebut perkataan yang umum, kemudian dikhususkan dengan saling nasihat-menasihat benda kebenaran dan juga kesabaran. Ini adalah salah satu daripada bentuk amar makruf ataupun bentuk ta'awun sesama Islam. Ta'awun sesama Islam ni tu salah satu je. Bukan itu merujuk pada orang yang buat tu sudah berjaya dah. Tapi hanya itu nak menyebut tetap salah satu contoh perkara yang dia buat. Salah satu perkara contoh yang dia buat, ya dia ni orang yang tidak rugi. Orang ni tak rugi. Wabi qala hadatsana Ahmad ibn Abdullah, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, yang berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah. Ahmad bin Abdullah sini Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi. Qala, dia berkatanya, hadatsana Rauh, telah menceritakan kepada kami Rauh itu Rauh bin Ubadah bin Al-Ala Al-Basri bin Al-Ala Ubadah bin Al-Ala Al-Basri. Qala, dia berkatanya, hadatsana Auf, telah menceritakan kepada kami Auf. Auf sini Auf bin Abi Jamilah bin Abi Jamilah. Al-Basri juga. Anil Hasan, daripada Al-Hasan. Al-Hasan pun Al-Hasan Al-Basri. Wa Muhammad bin Sirin. Muhammad itu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu Al-Basri juga. Semua ni Basri aja. Mereka Abu Hurairah saja tidak Basri. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkatanya, man ittaba'a janazata muslimin, siapa yang turutnya jenazah muslim, imanan wahtisaban, secara beriman. Secara berimannya dia, wahtisaban, dan juga mengharapkan kepada ganjaran Allah Taala. Wa kana ma'hu, dan dia itu bersama dengan orang Islam itu. Wa kana ma'hu situ, dia bersama dengan orang Islam yang mati itu. Dalam nuskhah lain, wa kana ma'ha, dia bersama jenazah itu. Hatta yusalliya 'alaiha, sehinggalah dia melakukan solat jenazah ke atas orang itu. Hatta yusalliya 'alaiha. Wa yufrahu min dafniha, dan diselesaikan yusalliya 'alaiha wa yafrugha, dan dia dia selesaikan hingga sampai menanah dia, tanah awin yafrugha min dafniha, sehinggalah selesainya tanam orang itu. Fa innahu yarji'u minal ajri, maka dia pulang ke rumah dia itu, pulang dengan mendapatnya balasannya, ganjarannya, bi qirataini, dengan dua qirat. Dengan dua qirat. Kullu qiratin, setiapnya qirat yang dia dapat, mitlu Uhud, seumpamanya Uhud ganjaran dia. Kirat biasa digunakan untuk mah, kan? Kirat, kan? Kita panggil karat. Karat ke?
biasa diguna untuk timbangnya mah kan, mah pegok diguna untuk timbangnya itu benda-benda berharga belia ke apa dia guna cara timbangnya kerak kerak. Jadi kalau lah kerak tu mah tu, kalau kerak dia tu besar ukur macam mana? Tu harga dia. Wa man salla 'alaiha, dan bagi siapa yang salat ke atas jenazah itu, thumma raja'a, kemudian dia pulang, qabla an tudfana, sebelum ditanamnya orang itu, fa innahu yarji'u minal ajri, maka dia pulang mendapatnya ganjaran biqiratin, dengan satu qirat. Tadi dua qirat, ha ni satu qirat yang dia dapat. Kalau dia sebelum kita tanam tu dia tak pergi, hanya solat saja. Tabahu, yang mutabi hadis ininya Utsman al-Mu'adzin. Mu'adzin di Basrah. Qala, dia berkatanya haddatsana Auf. Auf tu seperti mana yang dibaca sebelum ni, an Muhammad, daripada Muhammad tu Muhammad bin Sirin, seperti hadis sebelum pada ni rawi dia, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwahu, semakna dengan hadis ni. Semakna nahwahu dengan mana? Semakna, bukan selafaz, bukan sama lafaz tapi sama makna. Sama makna, makna dia sama tapi lafaz dia berbeza. Imam Bukhari antara orang yang menitik berat masalah meriwayatkan hadis bil makna dan juga bil lafzi. Ia lebih utamakan bil lafzi. Kalau ada bil lafzi, dia utamakan bil lafzi. Kalau bil makna, bagi dia tu kurang tepat. Jadi kerosakan tu berlaku pada matan kalau meriwayatkan hadis bil makna. Sebab bil makna ni kadang-kadang jadi silap, silap pula terjemahan. Takut silap. Nahwu ni sama makna. Mislahu, mislahu. Bil makna. Nahwu bil makna. Kalau mislahu, kalau mislahu dengan mana sama lafaz, sama makna. Kemudian sini solat ni, kalau kita tahu adanya satu orang jenazah tu meninggal, satu orang Islam tu meninggal, maka kita kena segerakan solat lah di rumah dia. Solat lah rumah dia tu sebelum daripada pergi hantar. Lepas tu kita lah yang hantar, maka kita akan dapat dua kirat. Manakala kalau kita solat di kubur, kirat dia tu tak ada ganjaran sini, tak ada diberitahu tentang kirat dia. Kita solat ada jenazah, solat, tapi kirat dia. Kita solat ke solat gaib ke apa ke, solat ke solat, solat jenazah pukul air bolehlah pahala kerana solat jenazah tu, tapi pahala kirat kelebihan bagi orang yang pergi. Ada kan orang solat jenazah gaib, ada kan jenazah gaib, ganjaran dia tu tidak seperti ini. Sebab hak ni kita pergi tempat tu, kita solat jenazah, kemudian kita hantar ke kubur, boleh buat kira. Kita hantar ke kubur. Sebab masalah yang pergi hantar kubur saja tak solat pun ada masalah dah. Sebab sebagai ulama kata sini tak boleh juga kira. Dia tak boleh juga satu kira. Kalau suka dah hantar saja, solat dah. Sebab dia sebelum daripada hantar, dia kena solat. Tapi kalau dia solat, lepas tu dia pulang, dia boleh satu kira. Yang tu boleh satu kira. Kalau kita boleh, ramai boleh. Kita pergi tempat tu, orang dalam perjalanan yang kita hantar. Jadi kita menghadiri. Kita tidak sempat solat berjemaah dengan kita buat sendiri boleh. Kita buat sendiri boleh. Boleh. Kita buat. Tapi ganjaran qira' tu tidak dijamin dapat. Mungkin dapat, mungkin tak dapat. Sebab kita tidak hadir masa orang tengah solat. Kemudian kita tak hadir masa pergi hantar. Maka jaminan itu tak ada. Contohnya orang yang sudah tanya itu baru dia pergi kubur. Dia boleh tak pahala? Pahala solat jenazah boleh. Itu tak nafi lah.
Tapi pahala kira tak ada riwayat. Maka ganjaran dia tu ha, dikosongkan ganjaran. Mana kosong juga lah. Mana kosong daripada kira ha. Jadi kira ni mana satu ganjaran yang Allah Ta'ala bagi eh, bila kita pergi hadir masa jenazah tu masih lagi ada. Kita pergi situ, kita pun solat. Lepas solat tu kalau kita nak balik, kita boleh dah satu kira. Jadi kalau kita rajin lagi, kita nak dapat dua kira, kita hantar sampai kubur, boleh kita dapat dua kira. Nah, talqin tak termasuk. Ustaz, untuk yang lelaki saja lah Ustaz. Ya, ya. Untuk orang lelaki je lah. Ah, perempuan inilah, perempuan solat sekadar kita. Solat. Sebab perempuan dia untuk hantar jenazah tu tidak dianjurkan lah. Tidak ada anjuran untuk dia dihantar ke bumi. Ustaz, hantar sampai ke bumi tu kan? Eh, sampai ke bumi. Sampai tanah, sampai terakhir. Sampai? Sampai dikubumikan lah. Sampai di tanah lah. Kalau tak tanah lagi dia balik, tak dikira. Tak bisa dikira. Dia kena dia kena selesai sampai di tanah. Lepas tanah, tak apa balik. Yang mana dapat balik? Orang sini pun nak juga masuk tanam dalam kubur kan? Nak musuh? Yang musuh dengan yang tanam nak kamu tanam tu. Oh ya, itu pahala lain. Itu pahala tulung-menulung ya. Pahala tulung-menulung ni luar. Itu pahala tulung-menulung. Tapi pahala kirak dua je boleh ya. Dua jadi kirak saja. Satu kirak solat masa hari jenazah tu. Satu lagi masa hantar. Hantar sampai di tanah. Kalau sampai tu kita cerah buruk kalau balik tu tak ada satu kira lah. Kira tak ada lah. Sebab kira ni dikira ya sampai tanam tu baru dikira kira. Sebenarnya kali kita kita menunjukkan kita hormat pada orang tu, kita hormat sesama Islam, kita pergi. Bila kita pergi tu sebenarnya kali orang panggil bentuk penghormatan kita kepada jenazah tu, penghormatan kita kepada dalam hadis pun ada sebut penghormatan, paling kurang pun penghormatan kepada malaikat. Satu lagi penghormatan kepada ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia, kenalan dia, orang yang rapat dia tu sebagai penghormatan. Jadi dalam bab ni dipanggil bentuk kita buat baik lah. Dipanggil buat baik. Buat satu perkara yang kita menunjukkan kita prihatin kepada orang itu, kita hormat kepada orang itu, mana betul kita buat menunjukkan akhlak yang baik pada satu orang. Maka ni lah dia dapat, ia jadi dapat satu kira. Lepas kita daripada solat, selepas solat kemudian kita hantar ke kubur, kita dapat dua kira sampai lah di tanah. Cuma kalau masalah kalau orang yang lewat tu biasalah ganjaran orang lewat. Lewat dia dapat, tak dapat satu kira lah. Solat jenazah dia dapat pahala kerana dia solat jenazah tu. Dia pahala lah, pahala dia tu ada. Tapi pahala kira, dia bukannya pahala kira kerana solat jenazah tu. Pahala kira kerana kita pergi hadir pada masa mayat tu masih lagi ada, kita solat. Bila solat tu mana? Itulah kira dia. Yang lain tu dipanggil mungkin. Mungkin dapat satu kira, mungkin tak dapat. Jadi kita pergi je lah. Kalau dapat muncul lah kalau kita dapat. Kalau tak dapat pun kita, sebab dalih tak ada kan. Dalih orang kata dapat satu kirak juga, tak ada beritahu. Jadi bila tak ada beritahu ni, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Kalau tak dapat pun paling kurang benda yang kita buat Allah Ta'ala tak akan sia-sia kan. Benda yang kita buat Allah Ta'ala sikit pun Allah Ta'ala tak sia-sia kan. Ya, ya. Ada benda tak solat jenazah mula-mula tu dengan up to 2, 3, 4, 5 solat jenazah mayat ada lagi? Maknanya solat jenazah depan mayat ada. Berbanding dengan solat jenazah yang dibuat dari 2, 3, 4, 5. Kalau biasanya kadang-kadang kerana sempat lagi, kerana
mayat ada lagi, kalau pemisah lah, kalau mayat tu ada lagi, kita pun solat. Solat tu tiba-tiba ada orang-orang lagi kata tunggu dulu sekejap nak solat. Mungkin lah ada. Maka solat kita benar kan. Tapi kalau mayat banyak-banyak tak boleh dah buat gitu. Banyak solat kubur lah. Mana kalau tak ada solat kubur. Sebab kita disunat kan hantar jenazah tu segera hantar ke kubur. Bahkan kita dia ya biasalah yang awal biasalah akan dapat as-sabiqun biasa dah tu orang yang awal mesti dia akan dapat awal juga orang yang mula-mula orang yang nombor-nombor duduk depan dia lah akan dapat satu tu memang tak dinafikan lah tapi satu kira tetap satu kira dia dapat tapi kelebihan lain pula iaitu kelebihan awal dengan lewat ada bayar jenazah yang pertama tu dikirakan sebagai wajib kemudian yang luas seterusnya tu dikirakan sunat jadi yang pertama yang first tu kemudian lebih awla sebab pahalanya lebih tinggi sebab tu dikatakan diminta supaya bayar jenazah ini sekurang-kurangnya 40 orang dikatakan lebih jadi daripada bayar di hospital 4-5 orang lebih baik bayar di rumah yang berhubung orang rumah ataupun di surau di masjid kalau puluhan orang begitulah maksud dia tanya dia sebab ada orang lain bila sudah hubungi jenazah dia faham dia nak mayat tapi dia tak dapat izin daripada ahli kuasa di mana-mana ada mayat jadi izin dia tu saya pula cuba lah dia kata tak boleh sebab kena minta izin daripada ahli kuasa sebab kena semayat pahala ya. Sedangkan rumah dia beratusan orang tunggu dah semayat jadi saya tanya saya pun jawab dia kata main di situ bukan menimbulkan kebaikan, menimbulkan fitnah. Pertama, semayang pertama tu lah dikirakan semayang yang wajib bagi yang seterusnya dikirakan sunnah. Oh, masalah gitu. Jadi kalau kalau kira-kira tu dia panggil masalah kira-kira ya. Jadi kalau contohlah kalau dia solat di hospital lah, kalau dia solat di hospital tu kira-kiranya boleh dia buat tu, kalau buat segera lalu tu boleh lah. Tapi biasanya orang yang akan hantar rumah ataupun orang yang hantar ke masjid. Tapi kalau main dengan gini ni, kalau kira-kira akan jadi pada tahap makruh. Sebab makruhnya kerana dia melengok-lengok ke hantar jenazah tu ke kubur. Biasa pun orang Melayu kita memang suka melengok ke hantar jenazah ke kubur kerana tunggu ahli waris. Orang-orang duduk jauh-jauh tu boleh balik. Kadang-kadang tak perlu tunggu dah. Kita segera tu sunat lagi. Lebih sunnah lagi. Cara kita segera kan lebih sunnah lagi. Pernah yang Nabi SAW ada satu ketika tu orang panggil dia lagi solat. Dia tak sikit. Siapalah panggil sekali lagi barulah dia. Padahal tu orang dia juga. Cucu dia yang mati. Cucu Nabi yang mati. Nabi nak pergi pun Nabi berkira nak pergi. Sengaja berkira nak pergi. Nak katanya bila duduk situ selesai kesih tu tak apa dah. Tak perlulah nak kena tunggu Nabi dulu barulah boleh nak atas jenazah kubur-kubur. Selesai kan. Di hadis tu ada sebut siapa menangis yang Nabi ke apa semua lah. Bila tengok budak tu nak meninggal. Tapi nak katanya cerita ni ya, Nabi SAW seolah-olah bab solat jenazah pun kadang-kadang bila duduk jauh sangat Nabi tak sungguh sangat nak pergi solat di tempat. Bila jauh Nabi tak sungguh. Jadi orang kita yang dekat tabiat yang mana kalau jenazah ahli waris ni meninggal, bila adanya orang ahli waris meninggal mesti kena tunggu ahli keluarga. Bila mesti tunggu ahli keluarga ni, bila sedia ada kapal dia mesti kena solat. Jadi bila tak solat, jadi kita biarkan satu jenazah yang sudah siap ada kapal duduk terduduk gitu. Yang mana mayat ni lama-lama dia akan dia akan jadi busuk dah apa semua. Tak ada lama, kena pula kena jenis mayat hak jenis tergelai air, kau mati tergelai air, kau aksiden, kau apa ni, lagilah cepat ada bau busuk.
Jadi sepatutnya disegerakan. Jadi tak segera, maka tidak segera ni lah. Biasanya kalau sudah di kafe kan, kita solat lalu lah. Boleh ya kita solat lalu. Jadi solat mula-mula tu kira-kira waktu terbayar. Solat yang kali kedua tu kira-kira kurang terbayarnya kerana kita melenguh-lenguh kan. Jadi orang yang mula-mula tu mungkin ada rasa nak mempercepatkan jenazah lah, mempercepatkan urusan jenazah. Urusan duit. Ah, kalau urusan duit balai. Saya baru tahu minggu lepas yang dekat masjid hospital semua orang dia lega lah, dah kapan dah solat dah apa lepas tu duit lah tu maksud lah. Oh, kalau waktu siapa tahap tak boleh tu, waktu siapa tahap arek lah perbuatan dia. Tak syek kali hantar jenazah pun setahun. Dia cari, dia bisnah lah pula. Bisnah tu haret lah. Situ jadi haret lah. Dia sepatutnya dia kena ahli waris lah. Sebenarnya kadang-kadang bila jenazah ni sepatut kita ya, yang urus. Kadang-kadang kita urus tu lebih baik lagi. Sebab orang kita ni kalau urus jenazah ni kadang-kadang melampau. Kain kapal pun lebih kain kapal pun lebih. Upacara mandi pun pelik-pelik lah. Cara mandi ni jadi mandi tu kena tekan perut lah, kena tubik tai, kena tubik habis semua. Kena tekan siapa betul gitu lah. Seolah-olah dia nak suruh bersih dari perut. Kita hidup, masih hidup ni pun kita tak bersih dari perut kita. Dari perut kita ni kita tak bersih ke dari perut. Kita hanya keluar ke najis yang ada dari perut ya. Yang keluar, yang tak keluar, tak keluarlah. Tapi di kalangan orang ni ada yang solat jenazah, yang mandi ke jenazah ni sampai tahap dia tekan perut sungguh. Dia paling ke sapa tekan gosoklah apa semua, suruh keluar. Segala jenis mak ni kau tarik apa semua tu, suruh keluar. Mana boleh gitu. Bukan dengan cara sebenar gitu. Sebab tu kadang-kadang dan ni baiklah kita urus sendiri. Bila urus sendiri, tak payahlah bayar ke apa, saya urus. Mandi biasa, mandi sama mandi jenazah ni cara macam mana. Mandi serupa mandi wajib ya. Gatal sekali, habis ya. Basuh banyak kali sekarang. Basuh banyak kali tu kalaulah ada kotor. Kalau kotor kita, kalau ada kotor kita kena basuh banyak kali. Kalau ada kotor lekat tahi sini, maka banyak kali sikit kita kena basuh. Sebab kerana ada benda kotoran-kotoran degil tu. Kalau tak ada kotoran degil, kita hanya sekali buat ya. Kalau nak sunat, buat dua kali, buat tiga kali, gitu je lah. Misalnya yang doa macam dengan ustazah tak mandikan. Dengan ustazah mandikan. Ustazah kalau jenazah tu perempuan. Perempuan sebenarnya kali yang paling eloknya suami dia mandikan dia. Begitu juga suami dia, isteri yang mandikan. Lepas tu malaikat ni, sebab orang lain tak boleh tengok aurat sebenarnya ni. Isteri yang boleh tengok aurat suami. Suami boleh tengok aurat isteri. Maka sebab tu mandi jenazah yang lebih utamanya suami isteri. Dia seorang mandi kan lah? Oh, tak boleh lah gambar-gambar. Dia tidur dengan bini dia, maksudnya tentu gambar-gambar. Selesailah. Sudah siap tu kan? Beres lah. Mari kita siap kapan apa semua dah. Yang pasu-pasu tu buang. Buang apa? Buang. Dari pasu tu. Oh, pasu tu kan? Nak tanda juga gigi pasu. Makan. Korek. Tak lah, kalau gigi palsu yang tanam tu lain lah. Takkan kita nak suruh panggil doktor pun, nak suruh cabut tu. Tak cabut dah. Kecuali mah, kalau mah kena cabut lah. Kalau mah gigi mah tu, tentu tak boleh, dia jadi harta pusaka pula tu. Takut siapa-siapa nak guna tu gigi tu. Kalau di Pakistan dia ada juga gigi palsu second hand.
ada orang yang mati tu, dia ambil ehok kayak gitu lah. Pulak dia jual, boleh jual lah second hand bandar. Ada ramai yang beli. Saya pergi tu satu tempat tu, memang ada situ. Nak yang baru pun ada, nak yang second hand pun ada. Gigi penuh pun ada, gigi sikit-sikit pun ada, yang depan saja ada, yang belakang saja ada. Yang ni boleh ajar lah. Gigi palsu second hand lah. Ha? Kapur. Sabun biasa. Sabun boleh. Ya, tujuan kapur baru pun tujuan tu ya. Sabun boleh. Sabun boleh. Sabun boleh. Sirai pun boleh. Dia bukan masalah kapur baru dengan bawa daun dara tu sebagai wajib dah. Bukan wajib. Orang tu hanya untuk mengawetkan saja. Kapur baru jadi labak sikit, busuk. Lepas tu daun dara tu jadi wangi. Tapi kalau kita tak ada nak cari daun dara payah, guna sabun je lah. Lepas tu tak ada lah kita nak tanam dia lah. Kita nak kapai dia, pengkapai dia. Itu mata lah. Orang kita duduk buat benda tu pun lama dah. Mayat kan lama-lama tak boleh kan? Lama-lama dia akan jadi makin busuk. Lama lagi. Alah, betul lah. Oh, kita mandi wajib mana? Mandi lama. Tak mandi lama, mandi wajib. Itu kita berata, kita gosok lah. Berata semua sekali. Habis. Guna air banyak mana? Nabi mandi guna air segatai lah. Jadi jenazah ni boleh mandi dengan air segatai. Segatai ni kan mana lebih kurang? Satu jam. Nabi mandi, kau datuk ya. Satu jam besar. Mandi wajib kau, mandi jenazah pun sama ya. Oh gitu, guna jenazah tu, guna paik tu. Kan wujud dia tak ambil paik bombol. Gitu ya. Jadi orang kita ni mana melampau lah, dah lebat ni, melampau. Dah lah paik lagi, dah lah waswah lagi, tekan peluk lagi. Apa gitu? Banyak lagi waktu tu, waktu kena dalam kitab jenazah lah. Banyak tu. Habis itu bab khauf. Khaufil mu'min an yuhbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Wa qala Ibrahim At-Taymi ma'aradtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadziban. Wa qala Ibnu Abi Dawud, kita baca sebagalah. Bab sini nak terang tentang khaufil mu'min. Takutnya orang mukmin an yuhbata 'amaluhu, terbatalnya amal dia, wa huwa la yash'ur, masa dalam keadaan dia tu tidak sedar. Tak sedarnya dia itu terbatalnya amal. Hak ni hak paling orang mukmin takut. Orang mukmin dia takut benda ni. Terbatalnya amal secara tidak sengaja. Antaranya syirik. Terbatal. Kita bukan nak membatalkan amal, tapi batalnya amal. Tanpa sedar. Tak tersedar, tak terperasai pun benda tu jadi syirik. Padahal benda tu syirik pada Allah Ta'ala. Benda tu jadi menyebabkan batal. Begitu juga dalam masalah ikhlas. Tidak ikhlas tu menyebabkan terbatalnya amal itu. Terbatalnya amal itu dalam keadaan tak sedar. Tak banyak mana lah berlaku benda ni. Dan benda ni ditakuti oleh orang mukmin. Wa qala Ibrahim. Ibrahim At-Taymi, satu orang tabi'i. Satu orang tabi'i yang kuat ibadat. Dia ambil ni orang-orang yang khusus dah ni. Satu orang tabi'i yang jenis orang yang kuat ibadat dah. Orang yang rajin buat ibadat. Lagi sifahnya dia. Kalau bab meriwayatkan hadis, orang jujur. Bukan semuanya orang yang ambil ataupun orang yang kuat ibadah ni orang yang jujur dalam meriwayatkan hadis. Sebab ramai juga orang yang kuat ibadah ni dalam bab meriwayatkan hadis dia tak jujur. Zaman dulu pun ada, zaman ini lah ada, zaman dulu ada. Zaman tabi'in dulu ramai juga di kalangan orang tertentu yang mana dia tu ambil
Kalau bab solat atau apa semua ni terjaga. Tapi kalau bab meriwayatkan hadis, dia meriwayat riwayat hadis dia tu jadi tidak boleh diterima. Kerana dianya banyaknya melakukan pembohongan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada berlakunya dia ni tak jujur. Bila dia ni tak jujur sekali, tak nak terima kalau dalam bab meriwayatkan hadis. Waktu kalau kita tengok Malaysia sekarang kan, sampai lain ni kan orang dah meriwayatkan hadis palsu kan. Sekali dia ayat hadis palsu, itu tak pakai dah dia. Satu hadis palsu, dia meriwayatkan hadis palsu. Dengan sengaja pula. Tak terima dah. Lepas tu yang teruk lagi, dia kata dia taubat. Saya bertaubat. Lepas pada tu dia riwayat hadis palsu pula. Jadi, lagi kita tak boleh pakai orang ni. Jelah-jelahnya sifat munafik dah ada. Orang lagi ni. Jadi riwayat-riwayat palsu ni sekarang ni banyak-banyak benar ni Malaysia ni timbul. Dulu orang ni tak ada siapa dia kata. Sekarang ni orang pakai kata. Jadi timbul lah orang-orang ni. Riwayat palsu tu lah, palsu ni lah, macam-macam. Berita baru pun ada kan, bahan-bahan palsu. Ma'radtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadziban. Tidak beraninya aku nak royak, nak mempamerkan perkataan aku, yang mana perkataan itu mempamerkan amalan aku. Faham tak? Itu aku tak beraninya mengatakan sesuatu tentang amalan aku. Sebut aku solat malam solat tahajud. Tak berani. Ataupun kita ada pagi kita solat berjemaah tu subuh tu solat sini tak berani nak kecam. Siapa dia kata? Ibrahim At-Taimi, satu orang abid yang kuat ibadah. Illa khashitu, mereka aku takutnya apa? An aku namukan diban, takutnya aku kata tu aku kata tipu, aku kata tu tidak sebenarnya. Kata pergi solat berjemaah, sebenar kali bukan solat yang sebenar, solat yang nak tunjuk kat orang. Maka kata tu kata ke apa? Kata yang betul tipu. Solat malam, kata bangun solat malam. Semalam kita solat malam. Ada bangun malam, mayan dia belah malam. Solat malam, solat tahajud. Takut nak bagi tahu gitu, takut-takutnya kita bagi tahu tu tipu. Kita kata tu seolah-olah ikhlas amalan yang paling jujur, padahal amalan yang paling dusta. Kerana kita situ kita buat amalan, orang tak nampak dah kita buat. Tapi kita duduk main sebut-sebut depan orang ramai, dikhawatiri oleh siapa ni? Abid, orang yang kuat ibadat ni, dia takut. Kalau-kalau yang dia sebut tu ia jadi dia tipu sebenarnya kali dia. Dia ni nak mempamerkan amalan dia ke depan orang sebenarnya. Ni pun sepatut kita kena takut lah ni. Kadang-kadang amalan tu kadang-kadang biar kita orang tak tahu pun lebih bagus. Contoh macam zakat tu kan, zakat tak boleh lah, zakat kena bagi tahu. Maksudnya bila orang sudah tak keluar zakat, kita kena bagi tahu lah supaya orang ramai ni dapat tahu, ataupun orang miskin dapat tahu ada pengeluar zakat. Bila orang miskin tu dapat tahu, paling kurang pun tak ada tuduhan orang ni tidak mengeluarkan zakat. Bila tak ada tuduhan tu, maka aman lah sikit dia daripada orang kata dia ni orang munafik, dia tak keluarnya zakat. Orang yang berdosa yang terkeluar dengan zakat. Jadi tak adalah orang kata gitu. Maka benda-benda ini kadang-kadang perlu ditonjolkan semata-mata untuk mengeloknya fitnah. Itu bab lain. Itu bab yang mana kita mengelak diri kita daripada difitnah. Difitnah oleh orang ramai dengan sengaja kita royak kita. Dan kadang-kadang kita royak pada orang ini, tujuan dia itu untuk menganjurkan kepada orang supaya buat sama. Pun lain.
Tapi kalau menganjur ni jangan buat sokmah lah. Kalau buat sokmah tu dikhawatiri juga kita ke nak tunjuk kau ke. Ya kali nak keluar zakat mestilah kena pukul gambar. Sekali tak apa lagi. Jadi kali lagi kena pukul gambar pula. Sekali lagi kena selfie pula. Jadi ni melampau dah ni. Baik, mana kita keluar zakat tu nak tarbiyah orang ke ataupun memang kita nak saja nak tunjuk ke orang? Kita. Pada kadang-kadang saya tengok yang biasa dalam Facebook lah biasa. Oh, saya bantu ini. Pelik juga dia ni kita. Bahayalah dia kata gitu. Sebabnya takut-takutnya yang dia beritahu tu terbatas sia-sia amalan dia. Dia korban banyak. Dah susah dia tu. Terbatas amalan dia kerana dia duduk sibuk duduk selfie situ, pukul gambar situ, pukul gambar. Untuk saya hantar kau ni, bagi ni korang tu. Tunjuk pula orang tu buat susah. Pukul gambar ni pula. Kali sekali tak apalah. Bolehlah sekali tu sebagai kita menganjur orang lain. Mendorong orang lain buat. Tapi, kalau main hari-hari, setiap kali kita derma, setiap kali itulah kita selfie, tu beratlah. Dia akan menyebabkan kemungkinan yang dia tu akan berdusta atas nama Allah Ta'ala tu mungkin. Dia kata dia ikhlas. Benar kali dia tak ikhlas. Benar kali dia kata ikhlas. Tak ikhlas kan? Ikhlas. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, berkatanya Ibnu Abi Mulaikah. Ni tabi'i juga. Ibnu Abi Mulaikah ni nama dia Abdullah bin Ubaidillah. Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemunya dengan lebih kurangnya 30 orang sahabat. 30 orangnya di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Kulluhum, semua mereka itu yakhafun nifaq. Mereka itu takut munafik. Mereka itu takut munafik. Ala nafsihi, berlaku pada diri sendiri. Dia tu kata, bukan kata orang munafik, dia kata takut dia tu munafik. Orang sahabat-sahabat ni, kalau dia takutnya takut apa? Dia takutnya dia tu munafik. Dia takut dia tu munafik. Ala nafsihi, iaitu sifat berpura-pura dia tu atas diri sendiri. Dia sikap berpura-pura ataupun sifat munafik dia tu ada pada diri dia sendiri. Ma minhum ahadun yaqulu, tidak ada di kalangan mereka sahabat-sahabat Nabi ni yang qul berkatanya innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ia tidak berkatanya dia itu mempunyai imannya, mengatasinya iman Jibril dan juga imannya Mikail. Tak ada. Sama benda, lebih benda. Atas tinggi, lagi ladak lah. Atas tinggi pada imannya Jibril, imannya Mikail. Apa maksud sini? Mereka tidak mengata pun diri mereka tu maksum. Sahabat ni tak ada pun yang mengatakan saya ni orang sahabat Nabi ke. Tak ada dosa. Tak ada. Tak akan kata gitu. Tak berani kata gitu. Nak sohor kepada orang, oh saya sahabat Nabi ni, saya lah sahabat Nabi. Marilah. Di mana duduk sohor ke diri sendiri, tak ada. Sebabnya dia ni orang-orang ya. Tidak menganggap diri dia ni seorang yang amat iman tinggi. Jenis orang yang merendah diri lah ni. Panggil golongan orang warak, orang yang tawadhu'. Orang yang tak mahu menonjolkan dia tu ke arah besar. Sebab takut besar tu bila kita jadi takabur. Sebenarnya dia nak takabur ataupun bentuk hujub. Itu bentuk nak rasa takjub dengan diri sendiri. Rasa puas hati lah diri kita ni seorang yang beriman dah dah. Pakai dia pokok sahabat ni di kalangan orang yang masih lagi melakukan amal, tambah amal, tambah amal, tambah amal.
Dan dalil pun seperti mana yang kita kenal sahabat. Sahabat pun selepas pada Nabi mati pun masih kekalnya mereka tu beramal, dan masih kekalnya bahkan bukan sekadar beramal, makin kuatnya mereka tu beramal selepas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzkar al-Hasan, ini sini ni dipanggil hadis mu'allaq semua. Semua hadis mu'allaq tu kira-kiranya sahih. Hadis mu'allaq yang disebut dah tadi adalah hadis yang sahih. Wa yuzkar al-Hasan, dan disebutnya daripada Al-Hasan. Al-Hasan itu adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri disebut sini sebenarnya ni hadis ni sahih dah ni. Cuma Imam Bukhari kadang-kadang dia menyebut wa yuzkar perkataan Tamri sini. Disebut mana seolah-olah hadis ni dhaif. Imam Bukhari menyebut gitu. Wa yuzkar Al-Hasan, diberitahu. Siapa yang beritahu tak beritahu, siapa dia yang beritahu. Tetapi benda tu berita daripada Al-Hasan. Ingat molehnya, Imam Bukhari ni tak semestinya perkataan Tamrik ni hadis tu dhaif. Nengok. Hadis mu'allaq yang Nabi yang Imam Bukhari guna perkataan Tamrik, perkataan yang berbentuk sakit. Yang ada bentuk sakit, Tamrik dia panggil. Tamrik ni mana satu perkataan yang bentuk adanya lemah yang tidak diketahuinya siapa yang beritahu. Wa yuzkar, diberitahu. Siapa beritahu tak tahu. Qila, diberitahu. Siapa beritahu tak tahu. Jadi perkataan ini dipanggil perkataan tamrid. Orang Arab perkataan satu tu pun dia bincang luah dah. Kan? Qala mana orang itu berkata. Dia berkata biasa qala adalah rajulun berkata, Umar berkata, Ali kata, Nabi Muhammad kata dan sebagainya kata. Biasa kalau dia kata qala gitu. Tapi kalau wayuzkar dia tidak sebutnya siapa yang kata. Ada orang yang kata tu maksud dia. Ada orang yang kata. Dan ada orang yang kata ni sebenarnya kalinya maksud Imam Bukhari-nya maksud bukanlah hadis ini dhaif, tetapi hadis ini hanya riwayat bil makna. Tu makna dia. Riwayat hadis ini hanya riwayat bil makna. Kadang-kadang Imam Bukhari guna perkataan tamri untuk hadis-hadis ya meriwayatkan apa matan dia tu, matan hadis tu, teks hadis tu adalah teks yang berbentuk riwayat bil makna saja, bukan dengan lafaz. Lafaz yang betul seperti mana perawi itu kata dah, tetapi hanya makna saja. Makna ni macam-macam lah. Kita riwayat dengan perkataan orang boleh faham. Makna maksud itu. Ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Sini dua makna. Tidak ada yang takut pada munafik. Sifat munafik, sifat pura-pura. Illa mu'min, melainkan orang mu'min. Satu lagi makna, tidaknya yang takut pada Allah Ta'ala melainkan orang mukmin. Uzi itu Allah Ta'ala. Wala aminahu illa munafiq. Tidaknya orang yang rasa aman dengan Allah Ta'ala, aman dengan kemunafikan. Illa munafiq, melainkan orang munafiq yang rasa aman. Dia rasa diri dia tidak munafiq. Orang munafiq dia tak rasa diri dia munafiq. Siapa kata iaitu Al-Hasan Al-Basri kata munafik-munafik ini paling ditakutinya oleh orang mukmin. Dan dia tak akan rasa aman, bahkan dia sentiasa takut benda tu berlaku kat atas diri dia. Dia tak akan sibuk-sibuk nak cara orang. Sikit-sikit bab munafik orang, sikit-sikit bab munafik orang, sikit-sikit bab dosa orang. Bukan kata bab dosa diri, oh saya. Bab munafik lah saya. Sebab bila merujuk pada saya, dia akan jadi perubahan. Kalau dia merujuk pada orang saja, tak nampak. Dia tak nampak. Sebab dia tengok bukan bentuk cermin. Sebab tu dia tengok di cermin diri dia. Dia tengok tu adalah tengok diri dia. Dia tu munafik ke tak? Dia tu orang yang buat maksiat ke tak? Orang yang melakukan dosa ke tak? Dia kena sidik pada diri dia.
Dan kemudian yang sini bab baru. Bab ni ada dua nama lah maknanya. Ada dua bab. Bab sini dia sebenarnya ada dua bab. Iaitu bab yang perlu diwaspadainya, iaitu minal israr berterusannya ala taqatul. Berterusannya membunuh, saling membunuh, berperang, memeranginya orang Islam, membunuhnya tanpanya hak, wala isyan, dan juga betul deraka orang melakukan dosa min ghairi taubah, tanpa adanya taubat. Mana benda yang perlu diwaspadai, benda yang perlu dielak. Apa perlu dielak? Melakukan dosa tanpa melakukan dosa tanpa adanya taubat. Bila buat dosa mesti kena ada taubat. Jangan biarkan benda yang dosa tu kekal dosa gitu pakai, mestinya kita bertaubat. Ya qaulillah taala, seperti mana firman Allah taala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Mereka tidak berterus sayang melakukan apa yang mereka lakukan, wa hum ya'lamu, dalam keadaan mereka itu tahu benda itu salah. Mereka tahu benda itu salah, mereka tetap buat tak? Mereka bila tahu benda itu salah, mereka itu akan bertaubat. Taubat dengan mana? Menyesalnya, meninggalnya perkara itu, menolaknya perkara itu, dan juga merujuk kembali kepada yang benar. Dulu benda itu salah, kita buat benda yang betul. وفي قال حدثنا محمد ابن عرعر قال حدثنا شعبة عن زبير قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari-nya, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad, Muhammad bin Ar'arah qala, dia berkatanya telah menceritakan kepada kaminya Syu'bah, Syu'bah itu Syu'bah bin Al-Hajjaj, an Zubair, daripada Zubair. Qala, dia berkatanya sa'altu Abu Wa'il, aku bertanyanya kepada Abu Wa'il. Abu Wa'il situ Syakik bin Salamah tabi'in lah. Anil Murji'ah, aku tanya dianya tentang Murji'ah. Golongnya Murji'ah. Saya Murji'ah ni golongnya yang mendakwanya melakukan dosa besar mana sekalipun tidak dipanggilnya fasik. Tidak dianggap fasik. Kalau sudah Islam buat dosa pun tak panggil fasik. Fasik orang kafir. Fasik. Fasik-fasik ni kafir. Maksud soalan dianya Abu Wa'il, aku bertanya Abu Wa'il di situ, aku bertanya Abu Wa'il tentang bagaimanakah kalau berlakunya bagaimananya pendapat kamu, pendapat yang mana mereka itu kata melakukan dosa besar itu tidak fasik, melakukan dosa besar itu tidak fasik, adakah mereka itu bertepatannya dengan kebenaran ataupun mereka itu orang yang salah dalam berpendapat. Ataupun juga dengan masuk soalan sini, anil murji'ah sini, bagaimanakah kalau kita memerangi mereka, boleh ke tak perang mereka, boleh ke tak perang mereka. Tapi maksud tadi lebih umum lah, itu tentang masalah-masalah amalan yang hak murji'ah buat tu, yang dia kata tidak fasik itu adakah benar, benar ke tak mereka itu mengatakan melakukan dosa ni tak apa. Lama. Sebab bagi dia iman dengan amal ni tak sekali. Tu maknanya
iman bagi saya pokok murjiah ni, iman dengan amal. Kalau iman saja tak ada amal pun cukup dah. Iman tanpa amal pun cukup dah. Kalau sudah mengucap kalimah syahadah pun cukup dah, selamat dah. Ada pakai, selagi dia tidak membuktikan secara benar dia ni orang Islam, dia tu tidak orang Islam yang sebenar. Di antara benda lain pula, benda buat dosa apa semua pun tidak dianggapnya fasik. Orang itu tidak dianggap fasik walaupun buat dosa pun kira tidak dosa. Allah tak ada kira apa dah, apa dah, apa dah. Ini sebuah macam Kristian kan. Buat dosa banyak mana pun apa kira apa. Faqala, lalu jawabnya dia, Abu Wa'il jawabnya, hadasani telah menceritakan kepada akunya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah situ, Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkatanya, sibabul muslim mengutuknya. Sibab dengan mana kutuk, celah. Mencelah. Atau kita panggil kata kuduk. Menyebut perkataan ya, tidak comel terhadap satu orang muslim. Fusuqun, fasik. Mana amalan itu menyebabkan fasiknya solat. Dosa. Fusuq dengan mana dia sudah melakukan kefasikan. Apa makna fasik? Dia sudah keluarnya daripada ketaatan. Dia sudah terkeluarnya daripada kebenaran. Bila terkeluar daripada kebenaran, dia tu benda ya batil. Dia melakukan amalan ya batil. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang Islam kufrun. Satu kekufuran. Membunuh orang Islam, memerangi orang Islam, situ dia jadi berlakunya kekufuran. Berlakunya kekufuran. Jadi sininya melakukan mencela satu orang muslim, mana melakukan perkataan yang tidak baik, mengaibkan satu orang muslim, situ dikira fusuk. Benda ya, melakukan dosa yang besar. Fusuk mana betul dosa yang besar yang dia buat, dan dia dosa dia tu sudah tahap kelahnya sudah terkeluar daripada kebenaran. Dan ini pun kira juga ada dosa dia. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya orang Islam. Sini mana bunuh tanpa hak lah, ataupun membunuh adanya hak, tetapi sini boleh menyebabkan kekufuran lah. Sebab bunuh orang Islam kalau secara sengaja tanpa kebenaran, maka tu boleh menyebabkan kekufuran lah. Kekufuran kan, dia ada kufur, ada yang besar, ada kufur yang kecil. Dan keadaan yang berlaku tu mengikut keadaan masing-masing. Masing-masing ketika itu dia bunuh tu atas tujuan apa. Kalau atas tujuan untuk melawannya Islam, tujuan Islam, dia orang Islam, dia nak lawan Islam, dia tu tahap murtad lah. Tapi kalau dia lawan tu atas dasar menegakkan kebenaran, ni berlaku kekeliruan. Bila berlaku kekeliruan ni, maka akan berlakunya ada satu puak menzalimi satu puak yang lain. Kalau tahap menzalimi sini, berlaku juga kekufuran. Sebab zalim ni adalah kekufuran juga. Maksiat pun dipanggil kufur juga. Kita buat dosa apa sekalipun dipanggil kafir juga. Semua dosa ni kalau kita buat, maknanya kita ingkar pada Allah Ta'ala, kita taat pada syaitan. Kita tu akan jadi taat pada syaitan, ingkar pada Allah Ta'ala. Syaitan suruh kita buat maksiat.
syaitan suruh kita buat maksiat, mana kita taat kepada syaitan. Allah Ta'ala suruh larian kita buat maksiat. Tapi kita ingkar. Bila ingkar ni maknanya kufur dah. Tapi kufur dia ni bukanlah tahap siapa tak. Kecuali ada juga jenis golongan yang tertentu yang menafi kategori kan. Bila dia menafi kategori, tahap pun tak lain jadi. Contoh seperti mana zaman Abu Bakar menolak zakat tu kan. Tolak tu. Mengeluarkan tak mau keluar zakat. Bila dia menolak situ, tolak satu hukum, tolak satu hukum jatuh pun tak. Umur dah ni perlu tahu tu. Sama je. Sama je. Kalau tolak tak buat dengan tolak tak lain. Tak buat tolak lain. Kita langgar dengan mana lain. Kita langgar dengan mana lain. Langgar perintah Allah. Tak buat perintah Allah itu mana lain. Tolak faraid, tolak faraid, tolak murtad, tolak dengan mana lain. Tolak ni macam tolak hukum lah. Kalau tolak hukum atas makna tolak hukum, tolak hukum ia jadi siapa murtad lah kalau tolak. Tapi saya dengar-dengar tu bukan siapa tolak tapi tak mampu buat lah. Tak mampu buat bukan makna tolak lagi. Tak semesti makna tolak lagi. Tolak dia kena ayat je lah. Perkataan yang dia kata dia tolak. Saya tak terima ayat yang kata faraid. Kalau dia kata gitu memang jatuh murtad. Tapi dia kata saya tak mampu buat. Tak mahu buat. Macam orang tak mahu solat. Saya pun tak mahu solat. Malah kan solat. Saya malah buat kan tu. Saya malah buat kan ni. Tu tak ada. Tidak kita hukum tahap murtad dia. Kita hukum dia tu hanya tahap kafir biasa saja. Kafir bawah pada murtad. Hadis satu lagi. Wa miqala hadatana Qutaibah bin Sa'id. Telah ceritakan kepada kami yang Qutaibah bin Sa'id. Astaghfir. Hadatsana Ismail bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far an Humaid daripada Humaid an Anas daripada Anas qala dia berkatanya akhbarani Ubadah bin Samit telah menceritakan kepada aku Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadri pernah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu tentang malam Lailatul Qadar fatalaha rajulani minal muslimin lalu bertelaguhnya dua orang Islam. Dua orang Islam bertelaguh. Mana duduk? Orang ni duduk balah lah. Dua orang tu balah ni balah cakap. Cakap kira. Faqala maka selepas pada tu Nabi SAW kata ini kharaja tu sebenarnya tadi aku keluarnya liukhbirakum untuk bagi tahu kepada kamu semua. Bukan dua orang tu saja, kepada semua orang. Bilailatul qadri akan malam Lailatul Qadar. Mana nak beritahu tentang malam Lailatul Qadar tu hari bila. Wa innahu dan sesungguhnya talaha fulan wa fulan bertelagahnya si fulan dengan si fulan. Fa rufi'a lalu diangkatnya. Hak ingatan tu diangkatnya jadi terlupa habis. Tak tahu hak mana. Tak ingat dah malam Lailatul Qadar tu hak mana. Asa mudah-mudahannya diharap sangatnya ayyakuna khairan lakum. Walaupun benda tu aku terlupanya, tak ingatnya, diangkatnya ilmu tu daripada aku, aku harapnya mudah-mudahannya benda itu menjadi kebaikan juga kepada kamu. Iltamisu, iaitu kebaikan kan? Hendaklah kamu mencarinya malam Lailatul Qadar itu fis sab'i, iaitu pada malam yang ketujuh. Tujuh itu mana yang malam ke-27 wa tis'i dan malam ke-29 wal khamsi dan juga malam yang 25. Itu mana dia. Jadi apa kaitan dengan bab ni? Apa kaitan? Tak ada kaitan mana dia. Tak sesuai. Tak ada kaitan sangatlah dengan bab ni. Sini ya, nak bagi tahunya bertelagah tu benda biasa ya, tapi berlakulah. Bila bertelagah, sebab bertelagah tu bukan kebaikan, keburukan. Bila satu orang itu berbalas sama sendiri ni, dia akan jadi keburukan ada. Bila keburukan, hikmah kebaikan itu tak ada.
kebaikan. Balas sama sendiri ni bukan dapat kebaikan, dapat keburukan. Siapa dapat keburukan? Semua jemaah dapat keburukan. Kerana berbalas dua orang. Berbalas dua orang, semua orang satu jemaah ni boleh sama juga. Kerana asbab silahnya dua orang tu ya. Dua orang tu saja ya. Tapi kerana ni benda untuk ijtimai, benda untuk umum. Masa riwayat apa, masa wahyu dia turun ke mula-mula tu, maka Allah Ta'ala beri rupa. Bila Allah Ta'ala beri rupa ni isyarat kepada apa saja yang berlaku bila kita berbalas satu sama lain ni, bukan ke arah kebaikan, ke arah keburukan untuk jamaah. Maka sini nak dorongnya kepada kita dalam masalah balas dua orang, buah-buah apa semua ni, bila berbalas-berbalas gini, bukan dapat kebaikan, dapat keburukan. Dan bukannya hikmah lah sini. Tak ada hikmah. Hikmah baiknya tak ada. Ya adanya keburukan saja. Maka sebab itulah Nabi kata, cuma harap-harapnya dengan balas tu ada juga kebaikan. Nabi kata gitu. Harap-haraplah dengan di benda ni tak dapat, tak dapat sempurna pun dapat yang lain pun tak apa. Mana yang tu tak dapat tapi dapat yang lain. Mungkinlah. Jadi ni kalau benda kecil, kalau benda besar lagi lah. Ni benda kecil. Kalaulah benda tu bentuk benda besar, benda dosa, benda berkaitan dosa. Kalau benda berkaitan dosa lagi lah. Maka kita sesama kita ni kena mengelak benda ya dosa. Sebab kalau benda tu isyarat di dalam jemaah, maka kena bila satu dalam jemaah tu ada buat dosa, kalau pakat tak teguh, tak larang, tidaknya saling menasihat dalam bab kebenaran, tidak saling menasihat dalam bab kesabaran, ketabahan, maka kita akan kena juga kesal dia. Kesal kepada siapa? Kesal kepada jemaah. Semua orang pun tu terkena juga sikit sebanyak. Sikit sebanyak tu macam-macam ada. Jadi sinilah ia ditakuti. Yang sikit tu kita takut dah. Yang banyak lagi lah kita takut. Maka sesuai juga hadis ni diletaknya oleh Imam Bukhari. Walaupun hadis tu kena ada kajian dulu dengan mendalam, kita meneliti makna hadis tu barulah kita boleh faham gitu. Yang mana terbatalnya amal, terbatalnya kebaikan. Kalau kita buat tanpa sedar tu tak dapat kebaikan. Kita rasa dapat kebaikan, tapi kerana kita ada melakukan kesalahan tak dapat kebaikan. Yang lebih-lebih lagi kebaikan tu tak boleh pada orang ramai. Satu jemaah kita tak boleh kebaikan. Kalau kita tak boleh keburukan sekalipun, kebaikan tu kita tak boleh. Itu urusinya, keburukan boleh tak? Keburukan tak boleh. Tapi kebaikan boleh ke tak? Kebaikan pun tak boleh. Rugi lah, kebaikan pun tak boleh. Keburukan tak boleh, kebaikan pun tak boleh. Kita nak keburukan tak boleh, kebaikan tu yang boleh. Dan dirisauinya lah ke mana? Kalau kita takutnya, kalau kita takutnya kebaikan dah lah tak boleh, takut keburukan tu lah boleh. والله على بالسواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.